Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan karena hari ini merupakan hari Senin, seperti biasa guys, kita balik lagi di segmen Senin Sekilas Kesehatan Info. Yang baru nemuin channel ini, kenalin ini merupakan channel yang akan berisi informasi-informasi, khususnya informasi kesehatan. Dan terkadang juga ada beberapa informasi-informasi juga yang aku bagikan di channel ini yang di luar kesehatan gitu. Yang pastinya semua informasi ini akan menambah pengetahuan kalian dan juga wawasan kalian. Dan aku yakin juga semua informasi yang aku bagikan di channel ini itu sangat bermanfaat buat kalian guys. Jadi kalian gak perlu ragu nih untuk subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya guys. Dan untuk pembahasan pada video kali ini, aku akan ngebahas tentang manfaat es batu nih. Apa aja sih manfaat es batu terhadap kulit kita gitu? Karena memang es batu ini itu bisa kita gunakan untuk merawat kulit wajah kita guys. Apa aja manfaatnya? Karena memang ada banyak banget manfaat es batu ya. Cuman aku akan pilih beberapa untuk aku sampaikan di video kali ini gitu. Baiklah, nggak berlama-lama lagi ya, kita langsung aja ke videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita saksikan dulu intro yang berikut ini. By the way, tahu nggak sih, sebenarnya untuk merawat kulit wajah kita sebenarnya nggak perlu sih menggunakan skincare yang sangat-sangat mahal gitu. Nggak perlu melakukan perawatan-perawatan yang luar biasa mahal, karena memang dengan cara alami pun sebenarnya bisa kalian dapetin. Kalian bisa merawat kulit wajah kalian dengan cara alami gitu. Dan juga yang pastinya murah gitu guys. Salah satunya dengan menggunakan es batu. Karena memang es batu ini sangat banyak banget manfaatnya gitu ya. Terutama untuk merawat kulit wajah kalian. Ya siapa sih yang nggak mau kulit wajahnya itu sehat dan juga bisa lebih cantik setiap harinya kan. Dan apa aja manfaat es batu? Di antaranya, es batu itu juga bisa kita gunakan untuk mengempeskan jerawat guys. Caranya, kalian bisa gunakan es batu, kalian bisa ambil es batu lalu kompreskan di area wajah kalian yang berjerawat. Dan es batu ini itu nggak harus literally air aja ya isinya ya, kalian bisa coba-coba dengan menggunakan teh hijau gitu. Karena kalian tahu kan, manfaat teh hijau itu juga sangat bagus untuk kesehatan kulit kita. Dan salah satu manfaat teh hijau itu bisa sebagai antibakteri. Serta juga bisa membantu untuk menghilangkan jerawat-jerawat yang ada pada wajah kalian, guys. Manfaat lain dari es batu ini, kalian bisa juga gunakan untuk menghilangkan atau menyamarkan kantung mata yang ada pada wajah kalian, guys. Caranya itu ya mudah banget, kalian bisa kompres ataupun menekan-nekan ringan dengan menggunakan es batu di area kantung mata kalian. Ya, selama beberapa menit lah. Dan dengan begitu, aku yakin dengan ini itu bisa membantu ya untuk menyamarkan kantung mata kalian. Dan manfaat terakhir dari es batu, sebenarnya ada banyak banget manfaat es batu, tapi aku pilih 3 aja manfaatnya dari sekian banyak itu ya, supaya video ini nggak terlalu panjang juga. Jadi manfaat lain dari es batu ini itu juga bisa kalian gunakan untuk menghilangkan keriput-keriput terutama yang ada pada wajah kalian guys. Dan sebenarnya bukan hanya keriput sih, kalian bisa juga menggunakan es batu untuk meredakan sunburn misalnya gitu ya. Ya mungkin kalian baru pulang dari pantai terus kulit wajah kalian itu terbakar, kalian bisa gunakan es batu untuk meredakan efek samping dari sunburn itu gitu. Dan juga apabila kalian mengalami sariawan ataupun bibir pecah-pecah, nah es batu ini juga sangat bisa kalian gunakan untuk mengatasi bibir pecah-pecah yang kalian alami guys. Jadi memang ada banyak banget kegunaan es batu ya guys, tergantung dari kalian sempat enggaknya untuk melakukan perawatan di rumah sendiri gitu secara alami dengan menggunakan es batu gitu guys. Oke guys, itu aja video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan kalian bisa coba juga di rumah gitu ya. Atau mungkin kalian udah pernah coba di rumah dan itu kalian lanjutin aja nih, rutin aja pakainya untuk ngedapetin hasil yang lebih bagus gitu, hasil yang lebih maksimal, supaya kalian ngedapetin juga nih manfaat dari es batu tersebut gitu. Dan sebenarnya nggak dipungkiri ya guys, untuk ngedapetin kesehatan kulit terutama kulit wajah yang maksimal ya, kalian juga nggak bisa berpatokan atau berfokus kepada es batu doang nih. Kalian juga harus menggunakan serum dan juga vitamin-vitamin yang lainnya juga, seperti skincare-skincare yang lainnya juga, untuk ngedapetin kesehatan kulit kalian secara maksimal gitu. Tapi tetap ya, apabila kalian sempat punya waktu luang, yang ada salahnya untuk merawat sesekali wajah kulit wajah kalian dengan menggunakan es batu guys. Oke guys, itu aja. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan, karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian, terima kasih. See you next video. Bye-bye.